Kami dari fraksi PKS bangga diterima oleh Pak Rahmat Gobel yang bukan saja jajaran DPP tetapi pimpinan DPR ya. Jadi buat kami ketidakhadiran ketua fraksi karena ada tugas lain itu tidak mengurangi esensi dan nilai kualitas silaturahim kami, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ini adalah tindak lanjut untuk kedua kalinya silaturahim DPP PKS dengan DPP Nasdem, dilanjutkan dengan DPP fraksi PKS dengan fraksi Nasdem yang lebih teknis karena ada beberapa persoalan yang di parlemen ini. Tadi kita mengatakan bahwa ada persoalan kebangsaan, ada persoalan kerakyatan, ada persoalan keumatan. Kita menghargai posisi Nasdem sebagai partai koalisi, tetapi kami yakin bahwa Nasdem juga tidak mungkin mengorbankan kebangsaan, tidak mungkin mengorbankan kepentingan rakyat. Nah, dalam hal-hal yang kita bertemu, kita bisa bersinergi. Dalam hal-hal teknis ya kita perlu diskusikan, bahkan tadi kita sampaikan ke depan mungkin bukan saja nanti dalam membahas undang-undang, omnibus law dan seterusnya. Kita paham partai koalisi menginginkan supaya aturan main itu lebih simpel. Jadi ada yang lebih teknis, kami memohon kepada Nasdem minimal mohon pengertian kalau nanti PKS mengusulkan dibentuknya pansus angket Jiwasraya, ya kan begitu. Kemudian tentu kita menghormati sikapnya Nasdem, tetapi andai kata di situ PKS mengusulkan pansus angket, kami ya kira-kira minta izin dan minta dimengerti gitu. Seperti mengertinya PKS, apapun sikapnya Nasdem yang akan diambil.